Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Wilen Channel. Seorang ibu rumah tangga dengan memiliki 3 orang anak. Alhamdulillah ya bunda-bunda, teman-teman, saya masih bisa share kegiatan ibu rumah tangga. Video kali ini sama ya, seperti biasa masak dan masak lagi. Diawali dengan masak, jangan bosan-bosan ya bunda-bunda, teman-teman. Di sini saya mau masak lodeh gambas sama tauge ya. Sayur lodeh yang saya buat sama seperti yang lain ya, bumbunya sama. Ini gambasnya sudah saya masukkan. Ini saya pakai 2 gambas ya, dengan satu santan harganya 5.000. Kalau dekat bunda-bunda, ini sayur apa namanya? Kalau tempat saya gambas ya, nama sayurannya. Oh iya, apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan ya, semoga kita semua sehat-sehat selalu, berkah umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan pastinya tetap semangat ya dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Sudah masak gambasnya, baru saya masukkan togenya ya, sebentar saja. Dan ini mau saya icipin ya, biar rasanya sudah pas atau tidak. Rupanya sayur lodeh gambas atau sama toge kurang asin ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan setia menonton video saya. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan tidak lupa tekan tombol loncengnya ya, agar channel saya dapat berkembang dan teman-teman biar tidak ketinggalan video terbaru saya setiap minggunya. Terima kasih. Sudah selesai ya sayur lodeh gambas toge, masakan buatan saya untuk keluarga. Siang harinya saya kedatangan paket ya. Ini paket apa ya, sangat besar. Ini saya tunggu-tunggu ya selama seminggu. Adik Raska sudah tidak sabar ingin bukanya juga. Saya kalau mau pesan barang sekarang mau enak ya di Shopee, tinggal pesan besoknya datang. Lihatlah anak saya yang paling kecil, si ibu ikut pingin buka juga, dia buka tali plastiknya. Zaman sekarang dipermudah ya, pakai HP saja pesan barang, besoknya sudah datang ya, tidak lama-lama kita menunggu, tinggal pesan barang sudah datang, tidak perlu ke toko kita cari. Sekarang kita cari-cari barang sudah melalui HP saja ya, sangat mudah zaman sekarang. Sudah kelihatan ya ini barang apa. Ini saya pesan barang lemari rotan ya, saya pesan warnanya warna pink. Ini mau saya taruh di ruang TV ya. Ini lemari TV, lemari serbaguna lah ya. Semua anak saya kalau ada barang baru, semua sibuk pengen tahu, pengen buka, gitulah ya anak-anak. Ini penampakan ruang TV saya ya, sangat sederhana.
Tempat TV-nya pun buatan sendiri tuh dengan papan-papan bekas ya. Rak buku yang sudah rapi pun diberantakin ya. Ginilah ya punya anak kecil yang aktif. Lanjut, setelah buka paketan, lanjut saya mau jemur kasur tilam Palembang ya namanya ya, untuk tilam-tilam santai ya. Cuacanya sangat mendukung ya, sangat panas, jadi cocok untuk jemur-jemur tilam. Bagaimana cuaca di tempat bunda-bunda, sangat cerah atau mendung kah atau hujan kah? Kalau tempat saya sangat cerah ya. Dan ini mau saya tepuk-tepuk biar hilang debunya dan hempas-hempas debunya ya. Salpok sama sapu sangat kecil yang untuk memukul-mukul tilam santai ini ya. Sapunya sudah habis. Dibuat anak saya jadi sikit sapunya, jadi kecil, dibuang-buang sama anak saya. Mau beli lagi, tunggu keluar ya, cari lagi. Rencana mau beli lagi yang baru. Di akhir video ini saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman online. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.